datang di Dream House. Wow. Mana Cherry? Jangan masuk. Ya, guys. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat Gereja Anugerah Kebenaran dimanapun Anda berada. Jadi kami bertiga ini akan melakukan tur keliling gedung kita tercinta. Jadi bersama saya tour guide Sekece di NLAK dan juga dua orang yang akan dipimpin. Oke, jadi Bapak Ibu, apa saja ruangan yang ada di sini pasti kalian juga penasaran dong. Pasti kalau dijual saudara penasaran juga kan? Oh iya dong. Nah kalau gitu langsung aja kita fokus. Nah jadi kita yang pertama kita ke ruangan parkiran dulu. Bagus dong ya. Nah ini dia ruangan parkiran kita. Nah Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai kepada ruangan yang pertama. Ini adalah ruangan parkiran. Jadi ya, lihat apa yang nulis. Ruangan parkiran ini dapat menampung kurang lebih 50 mobil parkir. Oh, sebagus. Kalau mau dan teman-teman yang keluar takut di sini, itu bisa menampung sekitar 2.000 orang. Oh, luasnya ya. Kira-kira ada nggak sih yang keluar takut di sini tampak? Ada nih. Selamat tahun kepada Ibu Erna Listiawati pada tanggal 27 September dari NLAK Serang dan kepada Ibu Sarina Mumban Kobing pada tanggal 27 September dari NLAK Serang dan kepada Ibu Yuni pada tanggal 27 September dari NLAK Tangerang dan kepada Saudari Nurhayati Siregar pada tanggal 29 September dari NLAK Serang. Dan terakhir nih, selamat tahun kepada Ibu Rika pada tanggal 30 September dari NLAK. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Wah banyak juga ulang tahun di pekan ini. Cukup sih kalau mau dirayain di sini. Pasti sih sudah mau. Tinggal siap-siap makanan aja ya tidak apa ibu. Jangan lupa loh parkirannya. Nah oke. Sekarang kita lanjut dulu nih ke ruangan yang kedua. Gimana sih? Kalau bagusnya. Wow. Ada di lantai 2. Baiklah, Tata dan
kamu itu ya kan? Nah ini dia. Ya mohon maaf kalau pencahayaan kurang karena kami sedang menghemat listrik. Betul, betul sekali. Jadi kembali lagi kameranya ke kami, kameramen. Jadi tempat ibadah udah ada nih, pasti pelaksanaan ibadah ada juga dan tulis. Ada dong. Ibadah online ada pasti di YouTube. Nah, ibadah tatap muka gimana nih? Ada pada tanggal 3 Oktober 2021 akan ada ibadah tatap muka bagi jemaat yang berjemaat di RLK Serang. Harap datang pada pukul 8.30 untuk sesi pertama dan untuk sesi kedua harap datang pada 10.30. Nah, bagi yang berjemaat di RLK Tangerang hanya ada satu sesi nih, yaitu pada pukul 16.30 sore hari. Ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mau datang bersekutu, silakan mendaftar pada grup RLK masing-masing. Oh iya, bagi Bapak Ibu jemaat semuanya yang rindu untuk memberi persembahan, jangan lupa kirim di nomor di bawah ini dengan nama Rona garis miring Serli. Jangan lupa sertakan nomor dan nama Bapak Ibu jemaat semuanya. Bapak Ibu jemaat, terima kasih sudah menemani kita untuk keliling atau tour di Dreamhouse ini. Terima kasih informasi yang bisa kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo jemaat RLK dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami sama Penny Waters di sini. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah online service kita hari ini. Kita semua berharap pastinya Bapak Ibu dan saudara semua dalam keadaan yang luar biasa ya, meskipun cuma di rumah aja. Hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan yang luar biasa, marilah kita menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua untuk berdoa hari ini, kita berbahas bersama-sama. Mari kita berbahas sama. Berkarya hati
dilembutkan. Tak ada yang mampu menampikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hari yang haus akan-Mu.
When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me calm down. Spirit, when you make my heart pump, when you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me calm down. So calm down, Spirit, when you move, you make my heart pump. When you feel the room, I'm here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me calm down. Spirit, when you feel, you make my heart pound. When you feel the room, I'm here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Yeah.
Terima kasih Yesus. Dalam Yesus bagi setiap orang-orang yang bisa berkata,
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya mau mengundang untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mengembalikan perpuluhan yang adalah bagian Bapa di sorga. Kita juga mau memberikan persembahan, kita mau memberikan yang terbaik yang kita bisa berikan pada minggu hari ini. Nah, lalu berikutnya Bapak, Ibu, Saudara, sebelum sembari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian mempersiapkan persembahan yang ingin diberikan kepada Tuhan, saya mau membagikan beberapa hal dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya percaya Bapak, semua jemaat ingat salah satu nilai yang kita pegang, yang kita mau hidupi adalah ketuhanan. Ketuhanan bicara bukan sebatas kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, tapi ketika kita berbicara tentang ketuhanan, kita berbicara tentang meletakkan Yesus, menaruh Yesus menjadi yang terutama dalam hidup kita, di dalam banyak area. Bahkan nilai ketuhanan itu sendiri pada akhirnya akan keluar dalam beberapa prioritas yang mana yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita mau memberikan perpuluhan. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tahu bahwa ketika kita mengembalikan perpuluhan yang adalah bagiannya ke rumah perbendaharaannya, itu sebenarnya sebuah tindakan dari iman. Tindakan dari iman kita, tindakan dari hal yang kita percayai, bagaimana kita menaruh Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Kita percaya ketika kita mengembalikan perpuluhan, ya, kita percaya bahwa Tuhan menjadi kita terbebas dari banyak hal. Kita percaya melalui perpuluhan yang kita kembalikan, ya, melalui itu kita percaya bahwa akan ada penyediaan yang dari Tuhan dalam setiap musim dalam hidup kita, dalam setiap kondisi dalam hidup kita. Amin. Saya percaya kita semua mau belajar untuk bertumbuh dalam area ketuhanan, terutama dalam nilai ketuhanan dalam area keuangan ini. Dan mari saudara, saya mengundang untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita buka firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 24. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa kesetiaan kita itu nggak bisa berjalan bersamaan kepada dua tuan yang berbeda. Bahkan di ayat sendiri, Yesus sendiri mengatakan langsung kepada kita bahwa apa? Ketika kita bicara tentang kesetiaan dalam area keuangan, kita cuma bisa pilih apakah kita mau taruh kesetiaan kepada Allah atau kepada Mammon. Oke, uang yang tidak benar, bagaimana kita memakai uang secara tidak benar, mendapatkan uang dengan tidak benar. Amin. Nah, saudara semua, apakah saudara pernah bertanya, kenapa 10%? Kenapa Tuhan enggak minta untuk mengembalikan dengan angka yang pasti sekian ratus ribu atau sekian juta menggantikan perpuluhan? Jawabannya simpel. Karena ketika kita bicara tentang angka 10%, setiap kita dengan income yang berbeda-beda, dengan penghasilan yang berbeda-beda, kita benar-benar merasakan sebagian dari yang kita miliki itu diberikan. Kalau saudara bisa bayangkan, jika Tuhan tanda kutip mematok angka, oke, tidak usah perpuluhan, tapi per orang harus mengembalikan kewajibannya sekian atau sekian. Tentu saja bagi yang berpenghasilan kecil itu akan berat kalau ditetapkan dengan angka yang besar. Tapi kalau ditetapkan dengan angka yang tapi bagi orang yang memiliki income yang lebih besar, itu berat. Kenapa 10% saudara? Karena ketika 10% itu bicara tentang hati kita. Oke, saudara bisa bayangkan saudara punya penghasilan 1 juta per minggu atau 1 juta per bulan, dan saudara harus memberikan 10%, artinya saudara harus memberikan 100 ribu. Tapi bagi orang yang memiliki penghasilan 10 juta, dia harus mengembalikan 1 juta
sebagai perpuluhannya. Jadi saudara, perpuluhan dan angka 10% bukan bicara tentang angka dan berapa banyak uang yang kembali, tapi sebenarnya bicara tentang komitmen dan kesetiaan hati kita untuk menyisihkan 10% untuk menguduskan 90% yang akan kita pakai. Mari saya undang untuk Bapak dan Ibu Saudara sekalian, sebelum memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pada hari ini, untuk kami boleh dapat kesempatan mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan ke rumah perbendaharaan-Mu. Bapa kami berdoa biar kiranya tingkap-tingkap langit terbuka dan penyertaan-Mu dan penyediaan-Mu atas keluarga kami, pribadi lepas pribadi, boleh terjadi. Kami percaya Bapa, ketika kami mengambil persepuluhan, Engkau akan menyediakan segala hal yang kami perlukan tepat pada waktunya. Biar kiranya setiap benih yang taburkan pada hari ini boleh bertumbuh 10, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengembalikan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara semua bisa mentransfer kepada ke rekening BCA atas nama Rona Shirley yang akan ditampilkan di layar ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Selamat siang. Apa kabar? Oke, sebelum mulai, mari kita berdoa. Bapa kami ucap syukur untuk siang hari ini. Kami berdoa Engkau buka hati dan pikiran kami, Engkau lembutkan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan, sehingga hidup kami bisa mengalami terobosan demi terobosan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau urapi telinga dan hati kami untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Topik hari ini mengenai otoritas orang percaya. Ada dua bagian. Yang pertama, bagaimana kita melayani orang yang belum mengenal Tuhan, berdoa untuk orang yang mengenal Tuhan. Yang kedua, mengenai eksekusi otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang pertama, tahukah saudara bahwa pikiran manusia itu bisa menangkapnya hanya hal yang positif. Kalau kalimat-kalimat yang positif, nggak bisa yang negatif. Contoh, kalau saya mengatakan jangan ngebayangin gajah, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Gajah, saudara. Padahal udah saya bilang kan jangan bayangin gajah, tapi tetap di dalam pikiran kita langsung muncul gajah, saudara. Betul gak, saudara? Jangan pikirin masker, muncul masker. Betul gak, saudara? Iya, betul. Dan munculnya tulisan masker, M-A-S-K-E-R, atau gambar maskernya? Gambar masker. Begitu juga dengan kalau saya bilang jangan pikirin gajah, muncul tulisan G-A-J-A-H, gajah, atau gambar gajah? Gambar gajah kan? Nah, pikiran manusia bisa menangkap gambar saja. Saudara, serius. Itulah kenapa ketika Tuhan ngomong sama Abraham, lihat bintang di langit ketika malam dan ketika siang, lihat pasir di laut, nanti banyaknya keturunanmu seperti itu. Dia lihat dan dia bayangin, saudara. Dia bayangin, dia pikirin, dia renungkan, saudara.
dan itu terjadi dalam hidupnya. Supaya dia bisa, karena pikiran Tuhan sudah ngerti, pikiran manusia itu menangkapnya gambar. Makanya Tuhan pesan sama Abraham begitu, lihat bintang di langit dan lihat pasir di tepi laut. Amin, saudara. Nah, dan perkataan kita itu penting. Nah, contoh, dulu di Departemen Kepolisian Amerika Serikat melakukan penelitian. Entah kenapa penjahat yang mau ditangkap itu rata-rata ketembak mati aja. Kenapa? Karena tiap kali mau disuruh ini, jangan lari! Betul enggak? Ketika ditodong, penjahatnya malah lari. Langsung mati ketembak, saudara. Nah, mereka kumpul, mereka meeting, mereka bikin penelitian. Kenapa ya? Karena ketika, apalagi ketika orang lagi panik, ketika dibilang jangan lari, yang ada di dalam pikirannya, lari. Jadi mati ketembak. Nah, kalau anak saudara bilang, jangan lari, dia makin lari, saudara. Woi, jangan lari, udah saya bilang jangan lari, lari dia. Nabrak. Habis itu kita bilang, udah papa bilang jangan lari. Gak bisa, saudara. Saudara, makin dia takut yang dia dengar, lari, lari, lari dia. Tuh gak, saudara? Nah, tanpa kita sadar, kadang dalam hidup kita, ya, ya, Tuhan, saya gak mau hidup dalam dosa. Saya nggak mau hidup dalam dosa. Saya tidak mau berdosa, saudara. Dosanya itu loh. Penting kita bilang saya hidup dalam kekudusan. Saya hidup dalam kekudusan Tuhan. Nah, akhirnya di kepolisian itu mereka gini, mereka ganti. Dulu waktu saya kecil saya nggak tahu. Saya pikirnya dia sambil nodong senjata dia bilang polis. Polisi gitu, ternyata bukan, freeze. Tiap kali dia todong senjata dia teriak freeze. Freeze itu tahu nggak apa? Beku. Tiba-tiba penjahatnya diem gitu. Lebih sedikit yang mati ketembak. Freeze. Beku. Nah, saudara lari-lari, saudara bilang, freeze, dia nggak ngerti bahasa Inggris, lari aja. Salah, saudara. Diam, gitu. Tenang. Dia kan tenang. Amin, saudara. Dosis penelitian, saudara. Ya, dan itu nggak berlawanan dengan firman Tuhan. Karena Bapa di surga sudah lakukan itu sama Abraham. Betul gak, saudara? Betul. Dan Markus 11 ayat 22, 23 dan 24 juga mengatakan hal yang sama. Markus 11 ayat 22 dikatakan, milikilah imannya Allah, di dalam terjemahan bahasa aslinya. Ya, kemudian Markus 11 ayat 23 dikatakan, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampurlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya namun percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Amen. Maka hal itu akan terjadi baginya. Bahasa Inggrisnya, maka dia akan memperoleh apa yang dia katakan. Amen. Jadi percaya satu kali di dalam ayat itu, berkata-kata itu tiga kali. Ya. Beberapa minggu yang lalu Pak Stefanus bagian mengenai iman dan perasaan. Supaya kita nggak terjebak ke dalam perasaan, kita bisa tetap teguh berpegang pada iman kita. Caranya dengan apa, saudara? Pegang firman Tuhan terus, betul nggak, saudara? Cara pegangnya gimana, saudara? Gimana cara pegang firman Tuhan? Diperkatakan. Amin, saudara. Confess firman Tuhan. Jadi firman Tuhan
perlu dikonfes. Markus 11:23 berkata-kata tiga kali lipat lebih banyak dari percaya. Artinya apa? Kebanyakan orang percaya gak ada masalah dengan urusan percaya, tapi bermasalah dengan berkata-kata. Sedikit sekali berkata-kata firman Tuhan, saudara. Amin. Pada cara untuk pegang firman Tuhan adalah dengan memperkatakan firman Tuhan. Amin, saudara. Gak ada cara lain, saudara. Perkatakan firman Tuhan. Bahkan ada yang mendefinisikan iman adalah percaya dan berkata-kata. Believing and speaking, saudara. Amin, saudara. Jadi, saudara, nah, kenapa saya cerita, saya awali dengan itu. Itu hal yang praktis yang saudara bisa praktekin tiap hari. Saudara didik anak saudara, jangan bilang, kamu jangan nakal ya nak ya, jangan nakal. Tiap kali ketemu, jangan nakal ya. Anak, jangan nakal, nak. Ingat, jangan nakal. Mau keluar, nanti di sekolah jangan nakal. Pulang ke rumah, nanti main di rumah, jangan nakal. Main di luar, jangan nakal ya nak ya. Oh, dia nakal ternyata. Dan saudara frustasi. Yang salah siapa, saudara? Anak mah melu doang. Ikut aja. Nakal gara-gara kalian, kita sebagai orang tua, kita bilang jangan nakal. Yang dia nangkepnya nakal. Dia gak nangkep jangannya. Serius. Firman Tuhan ajarin kita untuk ngucapin yang baik kan buat anak kita. Bukan kata-kata yang negatif, tapi kata yang positif. You have the nature of God. Because God is love. You have God inside you. Kamu memiliki sifatnya Allah. The nature of God. Karena Allah ada di dalam kamu. Kamu memiliki kasihnya Allah. Karena Allah adalah kasih. Amin, saudara? Jadi kita perkatakan firman Tuhan, perkatakan yang positif, saudara. Amin. Kata-kata positif. Kalimat yang positif, maksud saya. Amin, saudara. Nah, Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin, saudara. Jadi begini, ada seorang hamba Tuhan terkenal, saudara, kita sering ngomong, kita sering sebut-sebut nama hamba Tuhan itu, namanya Kenneth Hagin. Kenneth Hagin pernah mendoakan abangnya yang belum bertobat, yang masih hidup di dunia, yang hidupnya bebas, pergaulannya juga bebas, maboknya juga iya, okay. Dia pendeta, kakaknya bukan orang dunia. 15 tahun dia doain kakaknya, yang ada kondisinya tambah buruk, bukan tambah baik. Sering puasa 3 hari berturut-turut, doa puasa buat kakaknya, abangnya. Yang ada bukan tambah baik, tambah buruk. Ya. Mungkin tambah buruknya, dia gak cerita detail. Kemarin mabuk-mabuk di bar mungkin. Kali ini mabuknya di parit, jatuh ke parit. Mungkin. Parah. Kemarin cuma kecanduan rokok. Kali ini kecanduan obat. Jadi tambah buruk, bingung dia. Doanya begini, Tuhan selamatkan dia, abang saya ini, Tuhan selamatkan dia. 15 tahun kena-kena berdoa, gak terjadi apa-apa, tambah buruk, saudara. Puasa iya loh, 3 hari, sungguh-sungguh kan dia. Saudara, kalau kita mungkin kita udah berhenti. Kalau sampai 15 tahun tambah buruk, udahlah, gak usah didoain. Makin doanya tambah buruk, kesimpulannya gak usah didoain, ya kan? Kesimpulan manusia.
dia tekun berdoa. Kenapa? Karena dia mengalami Tuhan luar biasa. Dia tahu Tuhan itu nyata. Dia tidak pernah berhenti. Sampai suatu hari Tuhan ngomong sama dia. Dia kaget. Kamu yang harus berurusan dengan situasi abang kamu. Kamu kan sudah punya otoritas. Kamu kan punya nama saya, nama Yesus. Kamu yang harus lakukan sesuatu. Jangan minta saya. Tuhan selamatkan dia, Tuhan selamatkan dia. Kan minta Tuhan selamatkan dia, bilang. Jangan begitu. Dia rubah doanya. Dalam 2 minggu, dia dapat kabar. Abangnya lahir baru. 15 tahun plus doa puasa 3 hari. Sudah pernah doa puasa 3 hari buat seseorang? Gak pernah. Sudah pernah doain seseorang 15 tahun? Intens? Belum pernah. Dia lakukan. Sampai Tuhan ngomong sama dia, dia baru sadar. Dan dia ngerti otoritas. Orang percaya, dia ngajarin hamba Tuhan ini. Tapi untuk yang satu ini entah kenapa dia gak lakukan. Sampai Tuhan ngomong sama dia, dia baru sadar. Iya. Kadang dalam hidup kita, kita diajarin banyak. Tapi lakukannya enggak. Don't worry. Ya, saudara banyak temennya. Kita banyak temennya. Amin, saudara. Cuma hari ini, ya jangan berdoa gitu lagi ya. Tuhan selamatkan dia, Tuhan. Engkau maha kuasa, engkau yang ciptakan dia, ya kan? Ya, kalau bukan kehendakmu, dia gak lahir, Tuhan. Selamatkan dia. Apapun lah saudara ngomong gitu. Ya, kan bilang, kamu yang berurusan. Akhirnya dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus, semua roh jahat yang membutakan dia, yang mengikat dia, I break it in the name of Jesus. Saya hancurkan kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan keselamatan dan kelepasan terjadi sama abang saya. Dia sebut namanya, saudara. Dan dia doain itu terus tiap hari. 2 minggu dia dapat kabar abangnya lahir baru. Saudara ngerti lahir baru? Orang berubah. Bukan gini, kemarin dia baru doa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan cuma itu, saudara. Lahir baru gak sebatas itu. Yang namanya lahir baru, hidupnya berubah, saudara. Amin, saudara. Minum berhenti, saudara. Amin, saudara. Kecanduan berhenti, saudara. Amin. Yang hidup di dunia berhenti, saudara. Itu lahir baru, saudara. Amin, saudara. Kenapa? Karena ada orang yang berdiri dan pakai otoritasnya di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Nah, itu cara mendoakan orang yang belum kenal Tuhan, saudara. Amin. Kalau saudara belum pernah dengar yang mengenai ini, saya berharap, saudara, mulai hari ini kalau saudara join orang yang belum kenal Tuhan, papa saudara, mama saudara, ya kan, abang saudara, adik saudara, rubah caranya. Amin, saudara. Itu tanpa doa puasa itu. Cuma mendeklarasikan firman Tuhan. Amin. Memakai kuasa otoritas yang Tuhan beri dalam hidup dia. Amin, saudara. Nah, 2 Korintus 4, 3-4. Nanti saya akan info, saudara, cara berdoa buat orang yang sudah lahir baru, baptis Roh Kudus, tapi yang ngaco hidupnya. Kalau ini yang gak lahir baru, oke? 2 Korintus 4, ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilahan zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin, saudara. Nah, saudara,
Pernah dengar gak orang yang pikirannya was? Jernih pikirannya. Bawa mobil dengan kecepatan 160 km per jam. Ya. Lampu merah diterobos. Gak akan. Itu cari mati namanya. Tapi ada gak yang begitu? Ada. Ada ya? Yang bawa mobil 160 km per jam itu kenceng loh saudara. Saya bawa 140, nyentuh 40 aja, kayak mau terbang mobil. Dan saya gak pernah nyentuh 150-160, kenapa? Tancap gas 140 di depan aja udah ada mobil. Iya kan? Ada truk gitu, masih mau ditabrak. Jadi begini, hanya orang yang mabok yang bisa lakukan itu, betul gak? Atau yang dibawa pengaruh obat. Nyetir mobil 160 gak lihat lagi lampu merah, hajar. Itu bukan mati sendiri, matiin orang lain juga loh itu. Iyalah saudara, membayangin aja mobil dihantam dari samping dengan kecepatan 160, hancur selah semua. Ya. Begitu juga dengan ini. Kalau orangnya mengerti, waras, pikirannya jernih, gak ada yang mau hidupnya, udah tahu nih masuk jurang, masuk neraka, tetap dia jalanin. Betul gak saudara? Kecuali dia pikirannya telah dibutakan oleh iblis roh jahat. Betul gak saudara? Kecuali hidupnya sudah diikat oleh roh jahat. Amin saudara? Oleh karena itu, perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, saudara. Amin, saudara. Melawan roh jahat yang ada dalam hidup orang itu. Jadi kalau saudara doain orang, ya, ikat kuasa roh jahat yang ada dalam hidup orang itu. Amin, saudara. Karena kita berurusan sama roh jahat bukan dengan orang. Kalau saudara ketemu orangnya, saudara berdebat percuma. Percuma saudara berdebat sama dia. Berarti saudara lagi bertarung dengan darah dan daging. Amin saudara. Dan Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk bertarung dengan darah dan daging. Ditangkap polisi. Serius. Saudara pukul orang dilaporin, ditangkap polisi saudara. Benar gak saudara? Nah, kita bisa mengendalikan roh jahat yang mengikat dan membutakan seseorang, tapi kita tidak bisa mengendalikan manusia. Kita nggak bisa mengendalikan kehendak manusia. Betul nggak, saudara? Itu jatuhnya saudara maksa. Dan nggak ada orang yang mau dipaksa. Ya. Kalau saudara maksa orang, kalau orang yang berani terjadi perkelahian, saudara. Kalau orang yang nggak berani, dia diem aja. Tapi dalam hatinya terpaksa, saudara. Dongkol, saudara. Benar nggak, saudara? Orang yang dipaksa kan cuma ada dua. Nerimo sama ngelawan, saudara. Betul nggak? Kalau ngelawan, fisik, saudara. Ya, kalau nerimo, dia diem aja, dia terima. Tapi nyimpen, saudara. Betul nggak, saudara? Kita nggak bisa. Kita gak dipanggil untuk mengendalikan manusia. Amin saudara? Nah itu dasar. Kemudian Yohanes 3 ayat 16. Saudara udah tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Kemudian 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, betul enggak? Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Adalah kehendak Tuhan untuk seseorang diselamatkan. Amin. Amin.
Saudara gak perlu berdoa begini, Tuhan selamatkan mama saya. Kalau memang kehendakmu, kalau bukan kehendakmu, biarin aja mama saya gak selamat masuk neraka. Betul gak? Konyol kan? Kenapa? Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua umat manusia. Adalah kehendak Tuhan untuk seseorang mengenal Tuhan dan diselamatkan. Jadi gak usah nanya lagi saudara. Apalagi bikin statement yang saudara, terus saudara bikin statement itu doanya gak bakalan terjadi. Tuhan selamatkan mama saya, kalau ini kehendak Tuhan, kalau bukan kehendakmu terjadilah, biar binasa masuk neraka. Terlalu saudara. Amin saudara. Yohanes 1 Yohanes 5. Sudah, mari kita buka 1 Yohanes 5. Saya biasanya ya, kalau dengar khotbah, kalau mau catatnya cepat ya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Saya buka 1 Yohanes 5 14. Nah, habis itu saya tekan, saya simpen di bookmark namanya, kalau di HP saya. Udah kesimpen. Pulang saudara mau buka lagi, tinggal buka aja bookmarknya. Tandanya ditandain gitu. Bekas ditandain saudara buka semua. Saudara bisa catat lagi, saudara bisa apa. Itu cara paling gampang yang saya lakukan kalau saudara mau nyoba. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Itu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Saudara bisa meminta dengan penuh keberanian bahwa Tuhan pasti menjawab doa saudara. Amin saudara. Selama itu adalah kehendak Tuhan, dan saudara bisa ambil firman Tuhan, Tuhan ini kehendakmu setiap orang diselamatkan, termasuk papa dan mama saya misalnya, termasuk abang saya atau adik saya. Amin saudara. Dan saudara jangan doa lagi, Tuhan selamatkan dia, gue puasa nih 3 hari loh, gak makan gak minum. Saya bersungguh hati Tuhan. Kenan Hagen 15 tahun, capek juga sih menurut saya dengarnya aja capek saudara. Plus puasa 3 hari, dengarnya aja capek. Amin, jangan doa kayak gitu lagi ya. Amin saudara. Oke. Nah, bagaimana mendoakan orang yang sudah lahir baru? Baptis Roh Kudus, pernah melayani Tuhan berapi-api, tapi sekarang hidupnya ngawur. Caranya gimana saudara? Mau tahu saudara? Buka Efesus 1 ayat 17. Misalnya namanya Andi dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepada Andi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya menjadikan mata hati Andi terang, agar Andi mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, dan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Poin utamanya adalah menjadikan mata hati Andi ini terang supaya dia mengerti. Amin.
Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di sorga, di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan Andi oleh rohnya di dalam batin Andi. Sehingga oleh iman Andi, Kristus diam di dalam hati Andi dan Andi berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, aku berdoa supaya Andi bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya Andi dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Efesus 1 dan 3 ini saudara bisa doakan bukan hanya buat diri saudara, tapi juga buat orang lain yang jelas sudah lahir baru, baptis Roh Kudus. Amin, saudara. Itu salah satu cara yang bagus yang pernah dipraktekin sama Kenneth Hagel dan hasilnya luar biasa. Amin, saudara. Oke. Saya beranjak ke topik yang lain. Saudara, ada sebuah kisah menarik saya cerita buat saudara. Kisah ini, suatu hari Kenan Hagen lagi mau buat acara camp meeting di California. Ada temannya pendeta yang mau ikut, ngomong ke dia. Dia bilang, "Brother, saya ikut pelayanan kamu camp meeting di California." Dan dia sakit diabetes. Ya, tiap pagi dia harus kencing, dia tampung, dan dia ukur gula darahnya supaya dia tahu jumlah insulin yang harus dia suntik tiap hari. Sampai begitu, saudara. Ya, parahnya. Dan dia ikut Kenneth Hagen, Kenneth Hagen terima. Di dalam perjalanan dari kota mereka ke California, Kenneth Hagen ngomong begini, "Mulai sekarang, kamu gak usah cek kadar gula kamu selama kamu bersama dengan saya." Temennya lihat dia sambil gak percaya gitu. Ya, Kenneth Hagen diam aja. Dan ternyata terbukti hampir 2 minggu, saudara, mereka pelayanan camp meeting di California, temannya itu gak pernah cek gula darahnya. Dan sehari-hari makan pie dan makan cake, itu kan pasti bikinnya pakai gula, belum tepungnya. Tepungnya aja itu udah sumber gula, saudara. 2 minggu, hampir 2 minggu makan seperti itu, gak pernah cek gula darah. Dan orangnya normal aja, sehat. Namun, setelah dia balik, 3 hari kemudian, dia suntik lagi insulin. Padahal kenanya ngomong, "Kamu gak usah suntik." Nah, apa yang terjadi? Ceritanya begini, saudara. Kenangan ngomong begini, "Karena saya ambil otoritas atas penyakitnya. Saya punya kendali penuh atas kekuatan yang gak kelihatan, unseen forces. Oke, okay? Tapi saya tidak punya kendali atas kehendak manusia." Ya. Kamu bisa lakukan hal yang sama. Kamu bisa ambil kendali penuh atas penyakit diabetesnya kamu. Jadi gak usah suruh. Tapi bertahan 3 hari. Kenapa, saudara? Karena dia menyangka itu akan kembali dan itu terjadi, saudara.
Ya, jadi selama dia bersama dengan Kenneth Hagin, kekuatan yang tidak kelihatan itu juga hadir bersama dia. Ya, dan Kenneth Hagin bilang, saya bisa mengendalikan itu. Jadi Alkitab dikatakan begini, oleh karena ada satu orang, manusia jatuh dalam dosa. Okay. Namun lebih lagi, karena kasih karunia dan anugerah kebenaran, okay, kita akan hidup dan memerintah sebagai raja di bumi ini, oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara? Nah, Alkitab mengatakan, oleh karena satu orang, kita akan hidup dan memerintah sebagai raja. Raja di dalam perjanjian baru, ketika Alkitab ini ditulis, kalau saya perhatikan, Pontius Pilatus punya wilayahnya sendiri, betul nggak? Raja Herodes punya wilayahnya sendiri. Ketika Yesus diadili di Pontius Pilatus, dan ketika dia tahu dia dari Galilea, dia kirim ke Herodes. Dan itu wilayahnya Herodes. Ya, Alkitab mencatat bahwa pada saat itu mereka jadi bersahabat, sebelumnya mereka bermusuhan. Setiap raja punya wilayahnya sendiri. Dan Kenneth Hagin bilang, saya memerintah sebagai raja oleh karena kasih karunia dan anugerah kebenaran di dalam hidup ini, di dalam hidup saya dan di wilayah sekeliling saya. Karena dia hadir di samping saya, dia hadir bersama dengan saya punya kendali atas penyakitnya. Amin, saudara? Luar biasa gak, saudara? Saya baca itu, saya bilang, ternyata begitu ya. Kenapa hanya terjadi sama dia dan gerejanya, kita enggak? Salah satu penghalang paling besar dari iman adalah ketidaktahuan kita akan firman Tuhan. Ya, tapi kadang kita udah tahu, kita juga, ya, oh gitu ya, habis itu udah. Kita enggak menaruh perhatian. Kalau sampai saudara bilang, wih begitu ya, berarti saya juga bisa dong. Iya, Tuhan kasih otoritas bukan pilih kasih hanya orang tertentu. Semua orang percaya Tuhan kasih otoritas yang sama. Amin. Ya, Tuhan mati buat semua orang, dan kasih Tuhan buat semua orang sama. Amin, saudara. Ya. Jadi ada hal yang penting yang kita perlu lihat, bahwa saudara, sebagai orang percaya, kita harus tahu otoritas kita, dan kita mesti eksekusi otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin, saudara. Nah, ada beberapa firman Tuhan yang kita bisa catat yang berhubungan dengan kesaksian tadi. Kolose 2 ayat 13, 14, 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi saudara, ketika saudara mau mempraktikkan otoritas dalam hidup saudara, jangan pernah lihat ke belakang. Jangan saudara lihat masa lalu saudara, karena masa lalu saudara sudah ditebus oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Amin, saudara. Masa lalu saudara sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Semua dosa dan hutang saudara sudah dibayar dan lunas. Amin, saudara. Alkitab mengatakan, ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Betul enggak? Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kalau saudara lihat kayu salib, saudara lihat bahwa dosa saudara sudah ada di sana, sudah selesai saudara. Amin. Lunas. Kalau masih hutang, boleh saudara pikir-pikir lagi masa lalu saudara, karena hutang harus dibayar, betul nggak? Tapi kalau sudah lunas, nggak usah dipikirin saudara. Amin. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin, saudara. Yesus Kristus telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka.
ketika saudara mempraktikkan otoritas dalam hidup saudara, saudara pasti ngerti dan memperkatakan bahwa semua pemerintah dan penguasa dan rojat itu sudah dilucuti dan sudah dijadikan tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas mereka. Amin, saudara. Oleh karena itu kita jadi punya keberanian yang penuh. Untuk apa? Mengendalikan mereka. Amin, saudara. Kenapa? Karena kuasa yang ada dalam diri saudara jauh lebih tinggi. Amin, saudara. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, setiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, tapi juga di dunia yang akan datang. Amin, saudara. Bahasa Inggrisnya dibilang far above, bukan cuma tinggi, jauh lebih tinggi. Far above all, semua, all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age but also in that which is to come. Amin, saudara. Jauh lebih tinggi. Jadi otoritas dan kuasa yang ada dalam diri saudara jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan setiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini loh, tapi juga di dunia yang akan datang. Amin, saudara. Jadi saudara, kalau berurusan sama mereka, mereka itu jauh di bawah. Kita harus nangkap dulu ya, baru kita bisa praktekin dengan sebenarnya. Amin, saudara. Saudara bisa menghentikan pekerjaan kuasa kegelapan dalam hidup saudara, di dalam rumah saudara, dan di dalam gereja saudara, di dalam orang-orang yang di sekeliling saudara. Amin, saudara. Oke, Kolose 3 ayat 1-2. Kalau saudara baca firman Tuhan, saudara mengerti firman Tuhan, saudara perlu ngebayangin, saudara perlu imajinasikan bahwa apa? Semua kuasa gelap itu, semua penyakit itu, saudara sudah ikat dan itu tinggal di luar, tidak bisa bereaksi. Dan yang satu ini, ya, gak bisa dicerna dengan pikiran. Ilmu kedokteran itu ya logik, tapi kuasa Tuhan jauh lebih tinggi. Amin, saudara. Gak bisa dicerna. Ilmu kedokteran bilang lu makan yang manis, gulamu tinggi, gula darah tinggi. Amin, saudara. Tapi ingat, saudara, ya, saudara kalau percaya firman Tuhan, saudara harus hidupin firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, sampai itu masuk dalam hati saudara. Amin, saudara. Kemudian saudara harus pegang kuat dengan tiap hari di konfes, diperkatakan. Amin, saudara. Jadi bukan cuma, wah tenang aja, wah hajar aja semua makanan. Jangan cuma begitu, saudara. Serius. Karena kita mesti pegang firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan yang sebelumnya kita jarang, bahkan mengimajinasikannya pun enggak. Metanoia itu berasal dari kata berubah pola pikir, saudara. Pola pikir kita mesti berubah dulu, saudara. Amin, saudara. Bukan sekedar nekat, tapi kita perlu mengalami metanoia, merenungkan firman Tuhan sampai firman Tuhan itu menguasai pikiran kita, merubah cara kita berpikir. Amin. Mengubah cara kita menghadapi sesuatu. Amin, saudara. Baru itu powerful, saudara, karena itu metanoia. Amin. Oke, Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Amin, saudara. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini bukan berarti saudara gak usah kerja lagi. Tuhan gak pernah ngomong gitu. Perkara yang
di atas apa? Saudara. Dan Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Di sebelah kanan tahta Allah itu lambang otoritas. Amin, saudara. Otoritas yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, dan tiap nama yang dapat disebut. Amin, saudara. Amin. Amin. Tuh. Bukan berarti kita harus jadi pendeta. Enggak. Pendeta itu panggilan. Berdagang itu juga panggilan. Jadi guru panggilan. Jadi agen asuransi panggilan, saudara. Kerja di bank panggilan. Amin, saudara. Punya usaha apapun itu panggilan, saudara. Tidak harus jadi pendeta. Betul enggak? Saudara enggak dipanggil jadi pendeta, jangan jadi pendeta. Gitu aja. Amin. Jadilah apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Itu yang paling penting. Amin, saudara. Jadi pendeta itu mulia. Jadi pendeta itu mulia kalau Tuhan panggil saudara jadi pendeta. Amin, saudara. Jadi kalau dibilang cari perkara yang di atas, itu bukan berarti wah kita nggak usah kerja lagi ya, jadi pendeta aja tiap hari berdoa, baca firman, ya kan, konfes, sudah. Salah, saudara. Salah, sesalah mengerti. Maksudnya bukan begitu. Amin. Maksudnya adalah tinggalkan pola pikir dunia, tinggalkan pola pikir yang lama, oke? Berubah pola pikir kita sesuai firman Tuhan bahwa kuasa dan otoritas dalam diri saudara itu jauh lebih tinggi. Karena saudara posisinya duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin, saudara. Amin, saudara. Oke. Lalu Kolose 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18 dan 19. Dialah kepala dari tubuh yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Amin, saudara. Saudara, kita ini tubuh Kristus. Yesus itu kepala. Artinya begini, saudara. Saya kepala. Kepingin ambil buku yang dirak. Saya buka dan baca. Tapi kalau kaki saya gak melangkah ke sana, tangan saya gak ngambil buku itu, gak dibuka, bisa gak saya baca? Gak bisa, kan? Yesus penuh dengan kuasa, punya kehendaknya luar biasa banyak, tapi kita tubuh gak ngapa-ngapain, gak terjadi apa-apa, saudara. Amin. Even otoritas yang luar biasa, saudara, semua ayat firman Tuhan itu ditulis buat kita, bukan buat Yesus. Yesus gak usah ditulisin firman Tuhan, dia sudah luar biasa, udah Allah yang menciptakan langit dan bumi, betul gak? Gak usah dibandingin kuasanya lagi. Itu roh jahat mah ibaratnya disentil aja udah hilang gitu, hancur, ya kan? Tapi semua itu ditulis buat gereja, saudara, buat kita, supaya kita ini tahu otoritas yang macamnya seperti apa, yang tingginya seperti apa, yang dahsyatnya seperti apa yang kita miliki. Amin nggak? Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi semua firman Tuhan itu ditulis buat kita, bukan buat Yesus. Sampai dibilang dia itu kepala, kita ini tubuh. Karena Tuhan mau kita mengerti, kalau kita gak ngapa-ngapain, kita gak ambil otoritas itu dan kita gak eksekusi otoritas itu, gak terjadi apa-apa. Kuasa Tuhan begitu dahsyat, nganggur aja di surga gitu. Amin, saudara. Ya, kalau Kenan Hagen sudah ngerti dan praktekin, kita juga bisa. Pernah gak saudara ngebayangin kalau lagi menyembah Tuhan? Karena Tuhan hadir. Namanya hadirat Tuhan, betul gak? Terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan di sekeliling saudara. Dan dalam hidup saudara. Pernah gak saudara ngebayangin? Atau saudara hanya merasa merinding dan nyaman gitu, enak aja. Lebih dari itu, saudara. Amin, saudara. Tuhan hadir. Ya. Kesembuhan terjadi. Amin, saudara. Amin. Kelepasan terjadi. Amin. Ya, itu yang ada di dalam firman Tuhan. Ketika Yesus hadir di muka bumi, yang ada kelepasan dan kesembuhan, betul nggak?
selain dia beritakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah selalu disertai dengan mukjizat, tanda ajaib, kelepasan, kesembuhan. Amin, saudara. Amin. Even orang mati pun bangkit, saudara. Amin, saudara. Kita perlu imajinasikan. Tuhan, saya percaya. Dan saya mengimajinasikan ketika saya menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Udah pasti Tuhan hadir. Tuhan yang di dalam diri kita, ya kan, bekerja keluar. Ya. Orang-orang di sekitar saya mengalami kelepasan, yang terikat, yang sakit mereka mengalami kesembuhan. Amin, saudara. Ya. Nah, selain penyembahan, pujian penyembahan, saudara, karena saudara mengerti dan saudara konfes tiap hari, ketika saudara hadir, sakit penyakit nggak bisa tinggal. Amen. Pergi. Yes. No exist, saudara, tidak exist. Amin, saudara. Yes. Tinggal pergi di luar. Yep. Saudara praktekin, kok nggak terjadi? Ya kan kita harus latih iman kita, betul nggak? Saudara mau langsung terjadi? Nggak juga. Kita harus latih. Kenapa? Pola pikir kita kan sudah kebentuk yang lama. Ya kan? Kita harus membangun mindset, pola pikir yang baru, pola pikir kerajaan Allah. Amin, saudara. Pola pikir kita masih yang lama, kita harus rubah, saudara. Rubah butuh waktu enggak? Butuh waktu, saudara. Saudara confess. Ya, saudara ikat dan saudara hancurkan semua roh jahat yang menguasai orang tua saudara. Apakah besok langsung terjadi? Tapi itu pasti terjadi. Selama saudara yakin dan tiap hari lakukan. Amin, saudara. Oke. Okay. Oh, udah tadi ya. Efesus 1:18-19. Itu bicara mengenai tubuh Kristus. Efesus 2 terakhir. 4:5-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin, saudara. Ya. Efesus 2 ayat 4, 5 dan 6 ini dengan jelas mengatakan bahwa kita bangkit bersama Yesus, hidup bersama Yesus dan duduk bersama Yesus di sebelah kanan tahta Allah. Amin, saudara. Saudara nanya ayatnya di mana ini dia? Amin. Ingat, saudara, apapun yang kita lakukan, yang kita percaya, harus ada ayat firman Tuhan. Bukan cuma kedengarannya keren doang. Amin. Bukan keren loh, saudara. Tapi harus ada ayatnya. Karena ayat itu ada dasar. Firman Tuhan itu dasar. Karena Tuhan akan menepati semua firman yang diucapkan. Amin. Tanpa bertangguh. Segera. Amin, saudara. Tuhan jauh lebih kepingin cepat terjadi dalam hidup kita daripada kita. Amin. Kita punya pikiran mesti begitu. Tuhan gak bilang gini, lu lewatin proses lah. Bun Kang, 30 tahun. Ya, Lili, 10 tahun deh. Contoh, ya kan? Marcel, 20 tahun aja. Nah, begitu, saudara. Ya, Tuhan lebih kepingin kita mengalami semua firman Tuhan lebih daripada kita. Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Amin, saudara. Kalau pikiran kita, gua harus lewat proses, masih lama. Saudara memperkecil iman saudara. Saudara membatasi Roh Kudus bekerja. Pada Tuhan gak begitu. Amin, saudara. Ingat,
Manusia itu hanya sejauh pola pikirnya. Yang bisa membuat kita hancur itu pola pikir kita. Kalau kita nggak berubah, belajar firman Tuhan yang merubah cara berpikirnya Allah. Ingat, cara berpikir Allah bisa beda jauh dengan cara berpikir kita. Kalau kita nggak baca firman Tuhan dan lakukan, saudara, dan renungkan. Amin, saudara. Karena kita ini sudah punya polanya. Sebelum saudara kita mengenal Yesus Kristus lahir baru, dibaptis Roh Kudus, even penuh dengan Roh Kudus, kita punya pola pikir, sudah punya, sudah ada. Cara berpikir, frame-nya sudah ada. Dan itu perlu dirubah, saudara. Amin, saudara. Perlu dirubah. Dan puji Tuhan, kita rubahnya nggak sendiri. Ramai-ramai. Amin, saudara. Karena kita semua tahu firman Tuhannya ramai-ramai, kita lakukannya ramai-ramai, kita eksekusinya ramai-ramai. Amin, saudara. Kita bisa saling mengingatkan. Lalu jangan begitu dong, ya kan? Kan saya harus lewatin proses. Ya itu nggak usah diceritain lagi, semua orang juga udah tahu. Tapi Tuhan kepingin itu sangat cepat terjadi, lebih daripada yang kamu bisa bayangkan. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau urapannya korporat ramai-ramai, itu kekuatannya jauh lebih besar. Amin, saudara. Ada satu yang lemah, ada yang lain gandeng, tarik. Yuk. Pak, saya sudah, selama ini saya sudah lakukan, belum terjadi. Jangan putus asa. Amin, saudara. Tetap semangat. Amin, saudara. Tetap semangat. Hidupin firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan. Amin, saudara. Pastikan itu terjadi. Bukan cuma dalam hidup kita, tapi satu gereja. Amin, saudara. Amin. Sampai orang luar kepingin hadir di gereja. Amin. Kepingin sehat, dia bilang. Ngapain kamu ke NLAK? Saya kepingin sehat. Sini aja. Ya. Habis itu kita layani dia lahir baru dan dia ngalamin Tuhan dan dia lakukan hal yang sama buat di luar. Amin, saudara. Amin. Kerajaan Allah. Pengenalan akan Kristus Yesus itu seperti air yang menutupi samudra raya, saudara. Amin, saudara. Semakin lama semakin kuat. Menjelang akhir zaman, urapan Tuhan akan semakin kuat bekerja. Amin, saudara. Kita harus buka pikiran dan hati kita. Kita akan buka komunitas kemanapun Tuhan panggil kita. Amin, saudara. Amin. Kenapa? Karena Tuhan dan Roh Kudus bekerja di akhir zaman berbeda dengan dulu. Hujan awal musim dan akhir musim terjadi bersama-sama di akhir zaman. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur bahwa kami memiliki otoritas atas semua kekuatan yang tidak kelihatan di dalam wilayah kami. Dan kami mengikat mereka dan menghentikan aktivitas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya. Kami percaya, karena Engkau Tuhan yang telah memanggil kami. Engkau sudah memperlengkapi kami. Engkau sudah memberi kami kuasa dan otoritas. Engkau sudah memberikan kami dunamos dan eksosia, kuasa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kami. Engkau memanggil kami untuk meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Kami ucap syukur, Bapa. Engkau memanggil kami untuk mengusir setan di dalam nama Yesus, dan setan itu pergi. Kami mengucap syukur. Terima kasih, Bapa. Kami percaya Kau memberikan kami otoritas untuk hidup dan memerintah sebagai raja di dunia ini, karena satu orang itu Yesus Kristus. Kami akan hidup dan memerintah sebagai raja. Kami ucap syukur, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa, untuk siang hari ini.
Mari kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari kita sama-sama angkat roti kita. Roti ini adalah tubuh Yesus yang telah diserahkan bagi kita. Ketika kita memakan roti ini, kita mengingat bahwa setiap sakit penyakit telah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sakit penyakit apapun telah ditanggung Yesus di kayu salib. Ketika kita memakan roti ini, kita mengingat bahwa semua sakit penyakit telah ditanggung Yesus, dan sakit penyakit tidak berkuasa, tidak berdaulat atas hidup kita, atas tubuh kita. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur ini. Anggur ini adalah tubuh Yesus yang telah diserahkan bagi kita. Ketika kita meminum anggur ini, kita mengingat bahwa darah Yesus telah dicurahkan di kayu salib untuk mengampuni semua dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Ketika kita meminum ini, kita mengingat bahwa semua dosa kita telah ditanggung Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan darah inilah yang telah menyucikan kita, telah membenarkan kita, dan buat kita menjadi orang benar. Mari kita minum bersama-sama. Jemaat, mari kita mengucap syukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib bagi kami. Yesus mati di kayu salib bagi dosa kami, telah menanggung setiap dosa dan sakit penyakit kami, sehingga sakit penyakit tidak berkuasa, sakit penyakit tidak berdaulat, sakit penyakit apapun tidak berdaulat, tidak berkuasa atas tubuh kami, atas hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kekuatan kesehatan ilahi yang Kau berikan pada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih kami hidup sehat-sehat saja. Kami mengucap syukur Tuhan untuk usia panjang yang Kau berikan, kekuatan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam kekasih dalam Tuhan, kita sudah menikmati hadirat Tuhan dan firman Tuhan yang memberkati kita. Dan kita akan selesaikan kebaktian pada pagi ini. Mari saudara, sebagai hamba Allah, aku memberkati engkau. Angkatlah kedua tanganmu, saudara kekasih dalam Tuhan. Sebagai hamba Allah, aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dah engkau dengan pengertian, dengan pewahyuan, dengan pengertian akan firman Tuhan yang disampaikan kepadamu, dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dah engkau waktu-waktu engkau membaca firman-Mu, waktu-waktu engkau menyembah, waktu-waktu engkau saat teduh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan terus naik, engkau akan terus bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan iman, diberkati engkau bahwa engkau akan terus bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan diberkati dah engkau dengan kesehatan-Mu. Diberkati dah engkau dengan panjang umur. Diberkati dah engkau dengan apa yang kau kerjakan dengan tanggung berhasil. Ketika engkau keluar, engkau diberkati. Ketika engkau pulang di dalam rumah tanggamu, engkau diberkati. Ketika engkau di sekolah, engkau diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya terus Tuhan menghadap wajah-Nya kepada engkau, menyinari hidupmu, hidupmu terus naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.